Iya. Selamat petang. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay. Ah, oh, kita dapat dengar. Tak apa. Terima kasih. Okay. Apa khabar semua? MCO extended until 4th of February. They are drilling sound. It's really noisy. Yeah. Okay. What if you did not hear that? Okay, so now is 4-5 minutes. 4-5 minit sekarang. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk sikit lagi. Ada 4:22. Yes, construction sebelah rumah daripada bulan 6 last year sampai sekarang tak siap lagi. Renovation, house renovation. So I really think that government should I did tweet to the MKN in the Twitter because the I don't think that they need to allow house renovation during the PKP and everybody is work from home. School is from home also, right? So I don't know if that is only my problem or do you think the same too? We are repainting my entire house as well. So yeah. Oh, okay. And so I think we have already used 10 bottles of like antibacterial spray. So yeah, this sounds really quiet. Hi, Miss. Sorry, I'm late. Hi. How are you? I'm good. Have you said something? I did not listen because of the drilling. Oh, I just said sorry, I'm late. Ah, okay, no problem. Okay. Terima kasih semua kalian datang. So, kelas hari ini kita akan tengok morphology part 2. Tapi before that, I would like to remind you of our midterm. Our midterm is going to be on Wednesday to Friday from 27 to 29 January. So the topic is going to be, kalau ingat minggu lepas Elina ada letak dalam chat, sejarah bahasa Melayu, dasar bahasa Melayu, kemudian kita ada laras dan variasi bahasa Melayu. Also will include sebutan dan intonasi bahasa Melayu. Kemudian topik tentang morfologi part 1, okey, pembentukan kata dan juga morfologi part 2. Okey. Okay, ini kata so many topics. Yeah. So, then you already read the notes, so I believe you will remember about the topics. You remember the notes. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita berbincang tajuk pada hari ini? Okay, Miss can saya letak tapi give me some time. Okay. Hi, Miss. Yep. Can I ask, how long will the paper take, Miss? The paper, which paper? Midterm. The midterm test, yeah. The midterm test, is about 1 hour for each. Oh. It's 1 hour for each. But normally I think after 45 minutes you'll be done lah. One hour for each what, Miss? No, 1 hour for 40 questions. Oh, okay, okay. Okay. Then we can do it anytime from Wednesday to Friday, right? Yes, correct. Anytime. Okay, thank you, Miss. Thank no you. Problem.
sejarah laras dasar. Kemudian kita ada kejap ya. Sejarah laras dasar sebutan dan intonasi. Kemudian kita ada morfologi, pembentukan nada dan morfologi penggolongan nada. Okey. Ini ada topik. Okay. Sejarah BM, laras dan variasi bahasa, dasar, sebutan dan intonasi, morfologi, pembentukan kata. Dan today we will going to talk about morfologi penggolongan kata. Okay, any issue with your analysis literature plan and also magazine? Miss, sorry. I want to ask something. So, where can we find the midterm test at? So, the midterm test is going to be on week 4, class 2. Week 4, class 2. M2, class 2. So, the link will be available by this Wednesday. Okay, tomorrow midnight, because I will open from Wednesday 00:01 AM. Okay, pukul 12:01 tengah malam. Miss, you mean the one that under the ujian pertengahan semester ke? Yes, betul. Okay. Okay, tak, kita tak ambil camps lagi. Disappear to my ni. Okay. Jadi midterm dalam bahasa Melayu adalah ujian pertengahan semester. That one is the midterm. Okay. So, can we continue? Can we start? So, class for today, we're going to talk about tata bahasa again. It's the rules of grammar. Jadi adalah tentang berkaitan dengan peraturan bahasa. Jadi kita bincangkan tentang bahasa Melayu. Minggu lepas kita sudah lihat tentang pembentukan kata dan minggu ni penggolongan kata. Okay, do you remember under morphology? We need to discuss about three things. Sukto, kata, kemudian kita ada bentuk kata dan hari ni kita akan tengok golongan kata. Okay. Jadi struktur kata, syllables, vowel and consonants. Bentuk kata, kita ada bentuk kata tunggal, bentuk kata terbitan. Kemudian kita ada bentuk kata majmuk dan juga bentuk kata ganda. Manakala untuk golongan kata hari ini, kita akan bincang tentang kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Saya rasa saya dapat glance out untuk kata tugas saja, dapat pergi apa, orang kata apa, sekali imbas je untuk kata tugas. Dan kata tugas saya dah letak video dalam time, so you can go in and watch the video. Okay. Jadi hari ini kita akan bincang tentang kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga sekali imbas untuk kata tugas. Okay. Apa yang anda faham dengan noun? Dengan kata nama? What do you understand about kata nama? You know what is kata nama, right? You have known, right? Nouns. Yes. Nouns. Place, so person, have... or thing. Hmm? Place, person, or thing. Yes. Place, person, or things. Okay. So your name also is part of noun. Okay. Then we have verb, which is action or movement that we do. And we have adjective, some things that we refer to feelings, color, or we refer to the shape. Okay, so that one is kata adjective. And kata tugas ialah kata seperti kata penyambung ayat, kata sandi nama, kemudian kita ada kata bantu, itu semua adalah kata tugas. Jadi kita akan lihat empat golongan kata ini. Yang pertama kita akan lihat tentang kata nama, iaitu kata nama terbahagi kepada kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama. Proper noun, general name, general noun dan juga kita ada pronouns. Okay. Jadi untuk kata nama, lazimnya all the things in the world. People, animals, object,
or concept is a noun. Semualah sama ada konsep tersebut konkret ataupun abstrak, kita boleh panggil sebagai noun. Jadi kata nama, kita lihat dulu kata nama khas. Jadi kata nama khas ialah kata nama khusus. Okay, specific. Specific, dia khusus tu specific. We refer to specific things. Dalam contohnya nama orang, your name, Shahila, kita ada Daniela, kita ada Eva, kita ada Elina, kita ada Kenny, apa lagi, kita ada Ken, kita ada Nicholas, kita ada Eng. Okay, semua itu adalah kata nama khas. Mana kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar. Kita boleh jadi kata nama khas nama orang, nama binatang yang kita bagi nama. Pokok kalau kita bagi nama. Kereta kalau kita bagi nama. Okay? Bangsa, bahasa, pangkat itu semua adalah kata nama khas. Is a proper noun. Jadi dalam perkataan, dalam dia duduk kat mana-mana pun kita kena tulis dengan nama huruf besar. Okay? Huruf pertama sahaja. Jadi kata nama khas terbahagi kepada dua. Itu kata nama khas hidup dan juga tak hidup. What is the difference? Hidup bernyawa, tak hidup tak bernyawa. Hidup membesar, tak hidup tak membesar. Okay? So, kata nama khas hidup yang membesar, yang bernyawa daripada kecil sampai jadi besar, kita ada manusia dan juga bukan manusia. Manusia ialah kita. Dan nama kita, contohnya Fatimah, Acong, Ravi, Nisa, kemudian kita ada apa, Takif, kita ada Nicholas, itu semua adalah kata nama khas hidup manusia. Kita refer kepada orang. Jadi, bila we want to refer to someone, so if we know dia name, so please call by name. Kan nampak sopan. Okay. Kemudian kita ada kata nama khas hidup, bukan manusia, which is kita merujuk kepada animals and also flora. Okay. Flora, tumbuhan. Kita ada fauna, binatang. Oh. Okay, so I explain. Contohnya macam kita ada kucing, okay? Kita ada cat dan kita namakan kucing kita itu Tompok, okay? Tompok. Jadi kita dah bagi tahu, okay? Kucing adalah kata nama am. Kita bila kita sebut kucing ni banyak sangat kucing. We have a lot of kucing, okay? We have a lot of cats. But the difference between one cat with another cats, if we name the cat, so kita name our cat is Tompok, okay? Contoh kedua, kita ada si belang. Contohnya si belang, kita tahu si belang always refer to the harimau. Okay, kita bagi nama. Harimau ni kita bagi nama dia sebagai si belang. Kemudian kita ada Vanda Diana, iaitu nama saintifik untuk sejenis tumbuhan. Okay, setiap pokok betul kan dia ada nama saintifik kan? Setiap pokok ada, setiap binatang ada nama saintifik. Jadi nama saintifik for this kind of tumbuhan is a kata nama khas. It's a proper noun. Okay, Fasin. So Vanda Diana, if I not mistaken, ialah bunga jarum. Bunga jarum ni yang dia kelompok banyak-banyak and then bila kita ambil satu tu, kita boleh buat keluar daripada madu. Take one. It's very common lah, this type of flower. Kemudian kita ada kata nama khas hidup, iaitu yang tak membesar lah, macam kereta. Kalau kita ada kereta kita besar ni. Adakah esok dia akan jadi besar ni? Ataupun tahun depan dia akan jadi besar ni? Dah out of frame dah. Okay, jadi kereta kalau kita beli besar ni, maka dia akan duduk besar ni sampai kita habis pay for the loan. Dia tak akan jadi besar ni. Dia tak akan jadi lagi besar. Okay, sebab itulah kita panggil kata nama khas tak hidup because it's not developed. Okay, contoh yang kita ada kat sini seperti bangsa, iaitu Melayu. Okay, kena tulis dengan huruf besar. Contohnya kalau dalam perkataan, selalunya kita tulis macam ni. Saya suka bahasa Guys,
saya suka bahasa Melayu. Okey, sambung kat bawah. Saya suka bahasa Melayu. M sahaja huruf besar, B huruf kecil. Okey, contoh kita tukar Melayu ni dengan nama perkataan ataupun bahasa Tamil. Saya suka bahasa Tamil. Kena huruf besar. Saya suka bahasa Inggeris. Hai huruf besar. Saya suka bahasa Cina. C huruf besar. B maintain a small letter. Okay. Jadi kita ada saya suka bahasa Melayu, saya suka bahasa Tamil, saya suka bahasa Inggeris dan juga saya suka bahasa Cina. M-T-I-C. Hendaklah ditulis dengan huruf besar. Tapi B hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Kesalahan, a normal mistake or normal common error yang selalu dibuat ialah B pun diletakkan dengan huruf besar. Ini salah. Okay, jadi tengok dalam analisis cepat nanti ada tak B itu huruf besar. Kalau huruf besar macam kena tukar jadikan huruf kecil. Okay, kemudian kita ada jalur gemilang. What is jalur gemilang? Anyone know what is jalur gemilang? I don't know, but I know parts of the song. Does it count? Okay, you know the song. Okay. Jalur gemilang, who's known? Is it a national flag? Yes, there's a national flag. Thank you so much. Okay, so jalur gemilang adalah nama untuk our Malaysian flag given by Tun Dr. Mahathir in 1950, I think 1970, something like that. Jalur gemilang. So, jalur gemilang kan benda tak hidup, tapi kita bagi nama khas. Okay. Kita panggil dia jalur gemilang, ditulis dengan G huruf besar dan G huruf besar. Proton persona. P huruf besar, P juga huruf besar. Okay. Tan Sri, nama panggilan. Contohnya awak ada Datuk, awak ada Tan Sri. Okay. Nama TS kena ditulis dengan huruf besar, tak boleh tulis dengan huruf kecil. Okay, itu adalah kata nama khas tak hidup. Okay. Kemudian kita ada kata nama am, iaitu kata nama am merujuk benda, perkara ataupun konsep yang umum. Okay. It can refer to the object, it can refer to the concept, it can refer to the things that general. Okay. We not make it as a specific. Kalau macam kita dah tahu, macam kerja kan. Okay. Kita ada perkataan kerja guru. Eh, kita tahu guru ni, if we mention guru, we will refer to all teachers in the world. Okay? But if we make it specific, guru besar sekolah menengah apa-apa-apa, Tuan Ali. Okay, guru besar sekolah-sekolah-sekolah Tuan Ali. Maka, we refer only this particular person. So this one become a kata nama khas. It's no longer kata nama am. A kata nama am is only guru besar. When you put the sekolah menengah kebangsaan ABC, for example, sekolah menengah kebangsaan ABC, okay, Tuan Ali. So it's already become a specific. Because one school only have one principal. Okay, faham? Perbezaan antara sekolah pula dah. Perbezaan antara kata nama khas dan juga kata nama am. Okay, we can also categorize the general name, general noun according to the function and also the meaning. Okay, contohnya kita ada coffee. Kita ada motor, kita ada orang. Okay? Jadi kalau kita spesifikkan kopi ni, kita nak kopi Ali contohnya. Nah, then make it specific. Motor. Contohnya motor Yamaha 3 cuku. It's already specific. Then kata nama am, kita boleh categorize mengikut hidup dan juga tak hidup. Kita kategorikan hidup iaitu manusia dan juga bukan manusia. Untuk kata nama am hidup manusia, kita ada guru, kita ada bayi, nelayan, peneroka, jutawan, kanak-kanak, ibu, ayah, pelajar, pensyarah.
usahawan, semua pekerjaan lah, semua boleh letak kat sini. Ayah, nenek, datuk. Ha, sebab kita nak rujuk kepada sesuatu yang umum dan kita tak letak pun satu benda yang spesifik. Kata nama am hidup bukan manusia, kita refer kat sini ataupun rujuk gajah, burung, bunga, pokok. Tetapi kalau kita nak jadikan dia spesifik, kita kata bunga ros. Ha, kita dah tahu, oh, okay, kita nak cakap tentang ros. Tetapi dia ni masih lagi umum disebabkan oleh bunga, kumpulan dia besar. Bunga ros kumpulan dia kecil sikit. Ha, lepas tu nak letak lagi yang paling kecil ialah bunga ros depan rumah, you give a name, Rosa. Okay? Ha. Then kita tahu bunga Rosa, if you put like this, R huruf besar, maka it's become a specific name. That mean you name the flower. Okay? You name the flower. Kalau kita letak macam ni, maksudnya ia masih kata nama am. Okay, kemudian kita ada kata nama am tak hidup. Ada dua jenis, iaitu institusi dan juga bukan institusi. Untuk institusi, kita ada hospital, lembaga dan juga majlis, di mana ini merujuk kepada institusi seperti perbadanan. Okay, perbadanan yang boleh kita letak sebagai sebuah hospital. Bagaimana nak tahu dia perbadanan ataupun tak, kita boleh letak sebuah hospital, sebuah lembaga, sebuah majlis. Okay, dua buah majlis, kita boleh letak kata bilangan. Kemudian kata nama am tak hidup bukan institusi, kita ada dua jenis, iaitu konkret dan juga abstrak. Konkret, sesuatu yang kita boleh pegang, nampak, okay, pegang. Contohnya macam rumah. Ha, rumah kita boleh nampak, wah besarnya rumah awak, saya kagum. Ha, kemudian padang, oh padang bola sepak di Malaysia sangat cantik. Okay, kita nampak, oh padang. Jalan, ha, jalan rumah saya baru di turap, baru buat balik. Ha, bandar, sungai, ha, semua ni kita nampak. Tetapi kalau untuk abstrak, sesuatu yang kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Kalau kita boleh, sorry, dia boleh nampak juga cuma tak boleh pegang. Okay? Jadi, kata nama am, tak hidup, bukan institusi, abstrak, berbilang, maksudnya kita boleh letak 1, 2, 3. Dua kali lelaki tu senyum dekat saya. Terdapat 20 bayang dalam kelas ni. Contoh. Saya mengendalikan sebuah rancangan yang sangat menarik. Abstrak tak berbilang, angin, hawa, iklim dan juga keseronokan, cuba awak letak. Saya rasa satu angin. Saya rasa dua angin. Saya rasa satu hawa yang panas. Okay? Dia bukan satu, kat situ dia suatu. Sebab benda uncertain. Okay? Jadi kita tak boleh letak bilangan ataupun we cannot count. We cannot count wind, we cannot count iklim, we cannot count how much fun that we have. Okay? Jadi kita dapat rasa sahaja. Jadi kita tak boleh letak bilangan. 1, 2, 3 macam tu. Itu ialah kata nama am, hidup dan juga tak hidup, di mana dia lebih kepada sesuatu yang umum, more general. Kemudian kata nama am yang terakhir, kata nama yang terakhir ialah kata ganti nama ataupun pronouns. Jadi pronouns, actually we want to replace kata nama has ataupun kata nama am. We want to replace the proper noun or also general noun, which is we have kata nama, kata ganti nama terbahagi kepada dua, iaitu kata nama tunjuk dan juga kata nama diri. Kata nama tunjuk, something that we can appoint. Okay? Contohnya kata nama, kata ganti nama tunjuk umum. Itu beg saya. Ini makanan saya. That ialah itu. Ini ialah this. Okay, kemudian kita ada kata ganti nama tunjuk tempat. We can show or we can refer to the place. Contohnya, tanya, pusat membeli-beli di mana? Okay. Where is the shopping mall? And then you ask, di sana. Okay, you tunjuk di sana. Then sana means there, jauh lah maksudnya. And here
is sini. Okay, sini mean here. Di mana rumah kamu? Oh, di sini. Di mana rumah kamu? Di sana. So it's refer to the place. You can also actually sana sini, there and also here. And then we have kata ganti nama diri. We have two type, which is tanya and also orang. Tanya ni normally we want to ask about something lah. Apa? Apa nama kamu? Siapa ayah kamu? Okay, dan mana kamu tinggal? Okay, jadi kata ganti nama diri tanya, kita ada apa nama kamu, what is your name, who is your father, siapa ayah kamu, mana kamu tinggal, it's refer to the place, your father or your name. Okay, but all this, person tanya, kata ganti nama tunjuk, is means third person noun, no. Person or person, first person, second person, third person is come under here. Okay, so the same pronouns yang first person, second person, third person, tapi dalam bahasa Melayu, kita ada kata ganti nama, tunjuk dan juga kata ganti nama diri, means ourself. Okay, Kasin? Okay. Jadi sebenarnya bila kita guna kata ganti nama diri tanya, apa siapa nama, sebenarnya kita merujuk kepada kata nama khas. Merujuk kepada ayah, father, dan merujuk kepada place. Also a noun. Okay, kemudian kita ada kata ganti nama diri orang, iaitu our self pronouns. Iaitu yang pertama kita ada kata ganti nama diri orang pertama, our self lah. Kita ada saya, better, patik, humble is for royal. Kami dan juga kita is for plural. And saya is for more formal. Kita kata ada ayah untuk in. Ayah pula dah. Kenapa ayah? Aku. For informal. Saya formal. Aku informal. Okay. So, how to use aku and so saya? You can use aku within your friends or within your siblings, but you cannot use aku with your parents. You cannot use aku with your teacher or to elderly person. Okay, you need to use saya or instead lah. Then we have kata ganti nama diri orang kedua, the second person, the person who in front of you. Kita ada anda, kamu, awak, means you. Okay, means you. Jadi ini adalah formal. Meanwhile, engkau ialah untuk tidak formal. Dan saudara, you can use for anyone that you don't know lah. Atau untuk plural, kita ada kat sini. Kalian, means all of you. Okay, kalian means all of you. Dan kata ganti nama diri orang yang ketiga, iaitu seseorang yang tiada di sini. We talk about him or her, but they're not here. Jadi kita guna dia. In bahasa Melayu, we don't have any markers for pronouns, either he, she, her, his. Okay. Kita hanya guna dia sahaja. Awak, dia or saya. Dan mereka is for them. Dan baginda is for royal royal pronouns. Enya, when we write something and we want to replace the name. For example, like we do something like this. Okay, dah report lah.
Okay, macam ni. Katanya yang untuk dalam return biasa kita guna macam ni. Perdana Menteri Malaysia telah membeli vaksin sebanyak 30 bilion. Tambahnya lagi means refer to the Perdana Menteri Malaysia. Okay, this is how we use in written form untuk nya. Biasanya ni kita banyak tulis dalam tulisan lah. Kita jarang nak guna nya dalam sebutan kita. Okay, any question for kata nama? Okay, kalau tak ada, okay. Kita boleh pergi kepada kata kerja. Okay, kata kerja seperti yang saya bagi tahu tadi, kata kerja is a verb. Okay, kalau nampak kat sini, dia kata perkataan yang menjadi inti kepada frasa kerja. Okay, kalau kita makan kari pak, apa yang penting? Inti ke benda lain? Kari pak. Kari pak. Ikia kari pak. Wow, so good. Normally kalau kita makan benda macam tu, the most important things is the inti lah kan. The feeling is very good. So it make the curry puff is good too. Okay, even though the curry puff is already cold. So dalam case ini, inti kepada frasa kerja means it's the important element in the kata kerja. Okay, in the frasa kerja. Kata kerja, contohnya kita kata tidur. Okay, tidur is KK. Kata kerja. After that, it can become the frasa kerja, the FK. Okay, frasa kerja. Ali tidur. Okay, Ali tidur. Kenapa this one we consider as a frasa kerja? Because we have subject and also we have the predicate. Okay, this one is subject, this one is the predicate. So we have, in bahasa Melayu, kita ada pola ayat dasar. Which is kita ada 4. Dan hari ini kita akan tengok kata nama, kata kerja, kata adjektif kan? Dan juga kata tugas. Jadi pola ayat dasar ni sebenarnya datang daripada kata-kata ni lah. All nouns. Yang pertama kita ada frasa nama. Kemudian kita ada frasa kerja. Dan kita ada frasa adjektif. Dan yang terakhir kita ada frasa sendi nama. A preposition. Okay. Jadi bila kita buat pola ayat dasar, sebenarnya ini adalah pola ayat yang kedua. Setiap pola ayat dasar ini, sekejap, kena kecilkan, baru dia boleh. Okay. Setiap pola ayat dasar ni sebenarnya di hadapan dia ada frasa nama, tambah frasa nama, frasa nama, tambah frasa kerja, frasa nama, tambah frasa adjektif, frasa nama, tambah frasa sendi nama. Okay, then it become pola ayat dasar. First, second, third and fourth. Frasa nama tambah frasa nama, frasa nama tambah frasa kerja, frasa nama tambah frasa adjektif, frasa nama tambah frasa sendi nama. Okay, jadi untuk frasa kerja, ini adalah contohnya. Kita ada kata kerja tidur. Yang kat sini kita ada kata nama. Okay, daripada ini dia akan jadi frasa nama. Yang ikan ni dia akan jadi frasa
kerja. Jadi alih tidur can consider as pola ayat dasar yang pertama, yang kedua. Itu kita ada fasa nama tambah fasa kerja, alih tidur. Sebab tu yang dia kata, kata kerja hendaklah menjadi inti dalam fasa kerja. Ini fasa kerja, ini adalah kata kerja ni. Okay? Jadi, kata kerja kita boleh bahagikan kepada dua kelompok utama. Sebelum kita pergi tu, saya nak awak kenal pasti untuk ayat yang kedua, 3, 4 dan 5, mana satu kata nama dan mana satu kata kerja. If you are able to do your own annotation, so please put in the screen. But I'm not sure either you can do or not. If you can do. Maybe allow sharing kot. Okay. Mana satu kata kerja, mana satu kata nama? Untuk ayat yang kedua, mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Mereka kata nama, membaca kata kerja. Okay. Okay. Betul? Dani, kita ada Dani, kita ada mereka sebagai kata nama dan Dani kata membaca sebagai kata kerja. Yes, this is correct. Okay. Kemudian, kita ada yang kedua. Okay. What about sedang? Okay, sedang ialah kata kata bantu. Jadi bila kata bantu adalah dalam kategori kata tugas. Jadi ia tidak memainkan impak yang besar. Okay. So nanti saya explain kenapa sedang bila kita pergi dekat kata tugas. Jadi sedang adalah sebahagian daripada kata tugas. Hanya boleh hadir sebelum kata kerja sahaja. Yes, sedang mean during ataupun dalam bahasa Inggeris biasanya ing lah. Ini seperti dah ing. Okay, yang kedua. Ayat yang ketiga kita ada adik Fatimah bermain di padang. Mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Okay, adik Fatimah kata nama. Kemudian kita ada bermain sebagai kata kerja. Coco, correct, good. Yang Chi pun dapat betul. Okay. Yang keempat, pemuda itu membelok ke kanan. Mana satu kata nama, mana satu kata kerja? Okay. Ang kata, kata nama pemandu, kata itu kerja membelok. Okay, good. Dan yang kelima, mana satu kata kerja, mana satu kata nama? Okey, peristiwa disaksikan. Peristiwa kata nama disaksikan ialah kata kerja. Semua betul, anda bagus telah dapat mengenal pasti which one is a noun and also a verb. Okey. Okey. So I will continue dengan penggolongan kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan utama. So main kategori, which is kata kerja, kita ada kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Kalau kena ingat, masa kita belajar sejarah bahasa Melayu, kita did mention that bahasa istana, they use more into the ayat pasif kan? Dan sekarang, bahasa Melayu moden kita banyak menggunakan kata kerja ataupun ayat yang aktif. Jadi, apa perbezaan aktif dan juga pasif ni? Kita lihat. Kata kerja aktif transitif dan kita juga ada kata kerja aktif tak transitif. Kita ada beza dia tak dan juga satu tak ada. Satu can transit
second part boleh transit. Transit ni bermaksud boleh ubah. Okay, macam kita pergi, kita nak pergi UK, kita kena transit dekat Dubai. Maksudnya kita kena ubah penerbangan kita, kemudian baru kita sambung perjalanan. Kalau tak tak transitif ni, maksudnya sesuatu yang tak boleh ubah. Kiranya dia direct. Macam mana penerbangan kita seperti itulah sampai mula dan sampai kita jejak kaki ke UK. Jadi untuk transitif boleh ubah, manakala tak transitif tak boleh ubah. Tapi kalau kerja etis transitif boleh ubah, dia nak pergi mana? If we have kata kerja etis transitif, where they can go? Boleh ubah ke? Tapi nak pergi mana? Dari etis dia nak pergi mana? Untuk kata kerja aktif transitif, sebenarnya dia boleh ubah dari aktif, dia pergi ke ayat pasif. Okay? Dari aktif, dia boleh pindah jadi ayat pasif. Tapi kata kerja aktif transitif tak boleh pindah jadi pasif. It's only kata kerja aktif transitif can be pasif, but not kata kerja aktif transitif. Okay, faham? Apa perbezaan untuk aktif dan juga pasif? Faham, Miss. Terima kasih. Kemudian kita ada kata kerja aktif tak transitif. Ada dua jenis, iaitu tanpa pelengkap dan juga berpelengkap. Okay. Satu, kita tak perlu pun nak complete kata kerja tersebut. Tapi yang second, this one, we need to complete the verb. Macam mana? Nanti kita tengok. Okay, kita pergi dulu. Kata kerja aktif transitif yang bermaksud boleh ubah. Jadi dia boleh ubah daripada kata kerja pasif, aktif boleh dipasifkan. Okey. Kita ada tiga kata ganti nama kan? Pertama diri, diri pertama, diri kedua, diri ketiga. Okey, kalau tengok di sini kita ada murid-murid itu kata ganti nama diri ketiga. Saya buat kat form eh. Kata ganti nama diri ketiga. Saya dan kami ialah kata ganti nama diri pertama. Okey. Hal ini kerana untuk pasifkan perkataan ataupun sentences, we need to know either it's from first person, second person or third person. Yang itu kena tahulah. Okey, contohnya kita ada murid-murid itu membersihkan kawasan sekolah. Murid-murid itu frasa nama, membersihkan kata kerja kawasan sekolah is a object. Okay, waktu dia kata objek yang terdiri daripada frasa nama. Tak belakang ni lah objek. Okay, saya kata nama, telah kata tugas, menjawab kata kerja surat itu objek. Kemudian kami kata ganti nama, membaiki kata kerja, kereta kesayangan ayah, the whole thing is a object. Okay. Bila kita nak pasifkan, sebenarnya kita boleh pasifkan ayat yang pertama, kedua dan juga ketiga. Ayat pertama kita boleh pasifkan seperti ini. Bila nak pasifkan, kena ingat, objek akan duduk kat depan. Okay. Objek dia mesti ditambah oleh. Okay. Ditambah oleh masa baru pasal nama. Okay. Jadinya objek kita kawasan sekolah. Okay. Membersihkan kita kena pasifkan jadi dibersihkan. Dibersihkan oleh murid-murid itu. Yes. Oleh murid-murid itu. Okay. Rumus ini, objek tambah ditambah oleh, hanya untuk kata ganti nama diri yang ketiga sahaja. Okay. Untuk kata ganti nama diri pertama dan juga kedua, kita tak perlu tambah, kita tak perlu jadikan dia ditambah oleh.
Nanti saya bagi tahu macam mana. Okay. Jadi awak dah berjaya pasifkan kata kerja aktif transitif menjadi pasif. Okay. Kemudian kita lihat kata kerja aktif tak transitif yang itu tak boleh ubah. Okay. You cannot move. It's going to be like this. Disebabkan oleh dia tak boleh ubahlah tak transitif. Okay. Untuk kata ganti, untuk kata ganti nama. Kata kerja aktif tak transitif ada dua jenis iaitu tanpa pelengkap dan juga berpelengkap. Tanpa pelengkap means after the verb we can put we can put full stop. Contohnya, kata kerja yang boleh berdiri tanpa objek dan juga penyambut. Biru ni semua kata kerja ya. Selepas kata kerja, contohnya semua orang pulang. Titik. Faham tak maksud semua orang pulang? Everyone has returned. Yes, betul. Adik saya masih tidur. Boleh faham kan selepas tidur? Ha. Jadi, selepas perkataan ataupun verb ini, kita faham maksud yang hendak disampaikan. We still get the meaning. Kita akan faham kalau kita kata macam ni. So, meaning it's a complete sentence even though it's three words. Yes, correct. I understand. Okay, berangsur ni kata kerja. Okay. Ayah saya berangsur. Faham tak? Berangsur is something like getting, either getting good or getting better or getting worse. Okay, so my father is getting, so you need to know either is worse or getting better. So, selepas ayah saya berangsur, we cannot put the full stop. So this one is not, this one is the example for kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, which is this verb need to have either baik or sembuh. Anyone lah, anyone this verb. Okay, ayah saya berangsur baik. We can understand. Ayah saya berangsur sembuh. Also, we can understand. Okay, so that's why this all is kata kerja aktif tak sensitif tanpa pelengkap. We don't need this explanation to complete the sentence. Okay, boleh faham kan? Faham. Okay, jadi ayat seterusnya kita ada adik saya sedang tidur, padi sedang menguning dan juga pemuda itu tersenyum. Okay, tetapi if we give another information, we give additional information, so it become a explanation. Bila dah ada explanation ni, dah ada penerangan, so it will make us understand better. Kita faham lagi banyak lah. Contohnya, dia ada keterangan. Ini semua keterangan yang tambah kat belakang ni. Explanation. Semua orang pulang pada waktu petang. Oh, okay. I got it. Everybody went home when it's evening. Adik saya masih tidur di serambi. Adik saya tidur di veranda. Serambi maksudnya veranda dalam bahasa Melayu. Macam rumah kampung, dia ada satu kawasan veranda yang besar. That's one we call as serambi. Okay. Padi sedang menguning di sawah. Then kita tahulah padi sedang menguning maksudnya padi is already like getting ready, dia dah macam nak masak. Okay, sebab tu dia dah menguning. Okay, di sawah it's more information. Because sekarang ni padi pun kita tak payah dekat sawah pun dah boleh tanam kan, with the new technology. Kemudian kita ada pemuda itu tersenyum seorang diri. Pemuda itu tersenyum, okay, we can understand. Okay, seorang diri. Oh, dia ni gila lah. So, because it's a smile by itself. So, jadi kita tahu information, all this information can make me understand better. Ada pun tak apa, ada lagi bagus. Tetapi berbeza dengan ayat yang begini, di mana untuk kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, we need all this explanation to make sure we understand what the sentence, the meaning of the sentence. Okay? Jadi pelengkap
ialah untuk menyempurnakan maksud ayat, to complete the sentence. Jadi pelengkap yang ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif dan tak boleh dipasifkan. Cannot be passive because kalau kita nak jadikan passive, kita kena ada objek. Tapi baik bukan objek. Boleh pengkang tak? Baik. Oh, you are so kind. Boleh pengkang tak? Kind tu macam mana? Ha. Tak boleh kan? Jadi because kind is a kata adjective. Is an adjective. So we cannot hold, cannot, we only can feel. Okay? Kita tahu, oh dia baik. Oh, dia ni jahat. Kita tahu something like that. Jadi dia tak boleh dipasifkan. Tak boleh kita kata baik keadaan ayah. Something is not right lah kat situ. Jadi ingat, bila nak pasifkan, kita kena ada objek. Jadi here, pelengkap is not an object. Okay. Keadaan ayah semakin berangsur, baik. After baik, kalau kita padam baik, we cannot understand the meaning. Mereka tidak berbuat jahat. Kalau mereka tidak berbuat, apa benda yang dia tak buat, baik ke, tak buat baik ke, tak buat jahat. We can continue like argue with the sentence. Mereka tinggal di kampung Paya. Paya adalah nama tempat mereka tinggal. Tinggal is a kata nama. Tinggal is a kata kerja. Mereka ialah kata ganti nama. Pengemara itu kata kata nama. Berselimutkan kata kerja embun. Kalau kita kata pengemara itu berselimutkan, berselimut ni selimut is a your blanket. Okay? Berselimutkan apa? Adakah berselimutkan using a comforter or apa benda? Tapi dalam bahasa Melayu sebenarnya pengemara itu berselimutkan embun. Maksudnya dia tak pakai selimut. Maksudnya berselimutkan embun tu is a in the midnight ataupun duduk kat luar ada air. Biasanya dekat pokok-pokok kan pagi-pagi awak akan nampak dia macam basah kan. Itu kita panggil embun. Okay, kalau tak tahu, esok pagi, in the morning, 7 o'clock in the morning, you can go to pokok-pokok and then you can rasa dia basah. Itu sebenarnya embun. Okay. Jadi nombor yang kelima, dia ada dia menjadi guru. Kalau kita kata dia menjadi, menjadi apa? Guru ke, dia menjadi baik ke, dia menjadi jahat ke, kita tak tahu. Jadi we need the explanation here to complete the sentence. Okay. Ini adalah kategori-kategori yang saya ambil daripada yang tadi, di mana untuk kata adjektif kita boleh jadikan sebagai pelengkap. Itu macam baik, lemah. Okay. Kemudian kata kerja juga boleh mengambil frasa seni nama sebagai pelengkap. Kat sini sebenarnya ada satu lagi ayat. For kata kerja. Keluarga Encik Bukhari, kata nama, berasal kata kerja dari Pahang, frasa seni nama. Kenapa frasa? Sebab dua perkataan. Okay, dari Pahang. Kereta itu, kata nama, membelok kata kerja dan frasa nama, ke kiri, frasa sendi, nama. Kata nama sebagai pelengkap. Acong menjadi guru sandaran. Sama ada sawah. Okay, sawah ni adalah kata nama. And that's how actually you want to see either kata kerja tersebut perlukan pelengkap ataupun tak. Dan yang terakhir untuk kata kerja, kita ada kata kerja pasif. Which is kata kerja pasif yang tadi kita belajar, kata kerja aktif. Kawasan sekolah sedang dibersihkan oleh murid-murid. Letak sedang tak apa. Tak ada masalah sebab sedang can only exist dengan kata kerja sahaja. Sedang dibersihkan. Surat itu telah saya jawab. Ayat tadi, saya telah menjawab surat itu. Jadi surat itu telah saya jawab. Kereta kesayangan ayah kami baiki. Kami baiki kereta kesayangan ayah. So, B dan C ialah kata ganti nama diri pertama. Ini adalah bentuk ayat apabila ayat aktif tadi dipasifkan.
Untuk A adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Ha, bila kata ganti nama diri yang ketiga, when we want to make it passive, so make sure we put object ditambah oleh. Only for the third person. First and second person tak boleh. Okay, any question? Senang kan? Senang kan untuk kata kerja? Okay. Satu minit sebelum pukul 5. Okay. Ken kata faham. Good. Sekarang pukul 5. Jadi saya ambil attendance dulu. Kita rehat 10 minit. I need a water. You also need some drinks. And maybe you need to have a toilet break. So... tanda kehadiran anda. Kemudian kita jumpa lagi 10 minit. Saya letak kat sini. Takut nanti screen dia madam. Okay. Kita jumpa kejap lagi dalam 10 minit. Terima kasih semua. Hi. So, can we continue a little bit? Boleh. Terima kasih. Hujan tak at your place? Saya ingat nanti akan mula. If I say that right, in Malay. I'm trying. It's a good, thank you, Mina. Daniel. Daniela? Daniela? How to pronounce your name? It's very difficult. Danielle. Oh, okay. Have you heard that? The sound of the raining sounds. All good, huh? Yeah. Okay, thank you. Okay. Kita sambung sikit lagi untuk kata adjektif. Okay. Untuk kata adjektif tadi adalah untuk pola ayat yang ketiga. If you remember, we have three pola ayat dasar. Pasal nama tambah pasal nama. Pasal nama tambah pasal kerja. Pasal nama tambah pasal adjektif. And the third one is pasal nama tambah pasal seni nama. But kita akan cakap lah untuk pasal seni nama ni. Kenapa pasal seni nama bukan pasal tugas. Okay. Jadi perkataan adjektif ni menjadi unsur dalam binaan inti unsur inti dalam binaan fasa adjektif. Jadi kata adjektif dalam bahasa Melayu kita ada beberapa kategori yang akan kita lihat dan biasanya kata adjektif boleh didepankan ataupun dihadiri oleh kata bantu ataupun kata penguat. Kata bantu ni contohnya boleh, ini, okay. Kata penguat, sangat, terlalu, amat, okay. Ini adalah kata penguat dan ini adalah kata bantu. Kita akan lihat satu-satu di mana kata adjektif, kita ada 9 jenis, iaitu kata adjektif sifat dan keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan juga panca indera. Okay, kita lihat yang pertama. Untuk kata bantu sifat ataupun keadaan, it's more about ourself. Baik. Saya rasa awak baik. We compliment someone, right? Sifat seseorang. Sifat dia adalah baik. Kemudian curiga. You doubt on someone, for example. Then saya curiga dengannya. I have doubt on him. Cerdik. Keadaan kita. Kita pandai ke, tak pandai ke, straight A or not. Okay. Then itu adalah keadaan kita. Lemah. How you feel today? So, where to know your condition. Then you say, I'm feeling weak today. Rasa lemah sikit. Rasa tak sihat. Ya, yeah, also adalah sebagai keadaan. Okay, kasar, C
sifat seseorang, contohnya seorang wanita yang kasar, sedikit boyish, berani, someone who really brave. Lepas tengok cerita hantu pun masih berani, takut. Seseorang yang memang penakut, mungkin bukan saja takut pada hantu, tapi mungkin takut pada serangga, mungkin takut pada gelap. Okay? Jadi keadaan seseorang lah. Pandai also dengan cerdik sama, means very clever. Kemudian kita ada warna. How many color we have in this world? Can you guess? How many color? Quite a lot, right? From the basic color, it can become like 200 or 300 color. So all the color in this world actually fall under kata adjective warna. Okay? Fall under kata adjective warna. Contohnya kita ada perkataan merah, biru, hijau, hitam, merah jambu is a pink, orange, yellow. Jadi all the color is fall under kata adjective warna. Kemudian kita ada ukuran, the measurement. We want to measure panjang. Okay, panjang is a long. Pendek is a short. Such as like pembaris lah, the ruler. Kemudian tinggi dan juga rendah. Okay, someone is very tall, someone is very short. Okay, tinggi, tall, rendah is short. Kemudian kerdil. For example like hobbit, that draw people, this one is kerdil. Draw is kerdil. Renek is more to pokok. Okay, the flora, the pokok actually a tree, either dia tall ataupun dia rendek. Dia kecil-kecil-kecil. Itu adalah renek. Kemudian kita ada tebal. Like this. Nipis. Like this. But how about gajah dan juga arnab ni? Apa ukuran yang sesuai? Besar kecil. Betul. Gajah besar, arnab kecil. Itu adalah ukuran. Terima kasih. Kemudian kita ada bentuk. Bentuk saya rasa memang kita ada banyak. Tapi saya letak kat sini, saya letak bulat. Bujur. Jalan itu lurus. Jalan ke Genting Highland, Bangkok. Bangkok. Perut saya buncit. Okay. Kereta saya kempes. Bentuk kereta. Bentuk tayar kereta. Okay, jadi semua everything like triangle, kita ada square, everything is called under bentuk. Sama ada segi tiga, segi empat, segi lima, segi enam, semuanya ialah bentuk. Kemudian kita ada waktu. Waktu ini merujuk kepada masa. Contohnya, baharu. Okay, kereta ini baharu. Kereta ini baru. Kemudian kita ada lama. Kereta itu lama. Kereta macam dah lama dah beli. Kemudian lampau. Like ages ago. Lewat. Like you late. Cepat. Hari ni rasanya masa cepat berlalu. Kemudian you feel like, oh minggu ni masa lambat sangat. I thought it's already Friday. Ini dah Jumaat ni. Rupanya masa lagi Isnin. Contoh. Jadi waktu tu merujuk kepada mungkin masa yang kita rasai. Okay. Kemudian kita ada jarak, itu distance. Contoh, bas ni nak balik rumah. This one is jauh. Bas ni nak balik rumah. Okay, yang ni dekat sikit. Okay. Jauh is far, dekat means near. Hampir dan juga rapat, misalnya kalau macam duduk dengan kawan. Okay, macam ni. Ni dah makan hampir-hampir. Ataupun dia jalan tapi dia menghampiri kamu. Okay, maksudnya dia hampir. It's near to you. Rapat, close. Inilah. Ali duduk rapat dengan saya. Like this. Tak ada penjarakan sosial. Tak ada satu meter penjarakan sosial. Jadi rapat means close.
itu adalah jarak. Kemudian kita ada cara, cara melakukan sesuatu. For example, like your friends work too fast. Too fast lah. Your friends work too fast. Fast, cepat. Dia jalan cepat, sampai sana dah. Ha. Kita ada juga kawan yang jalan lambat. Okay. So maksudnya lambat atau perlahan. Okay. Kita ada orang yang jenis clumsy, buat kerja, jalan. Yang jenis clumsy sikit-sikit nak jatuh. Go off. Okay. Air terjun. The waterfall. Ha, waterfall turun, laju ke deras airnya. Must be, kan? Airnya deras. Kemudian lincah. It's mean like your friends like dancing and you actually observe how is the movement and everything, and the movement is very smooth without any mistake. That's why we call as lincah, pandai menari apa semua. Selalu, always. Selalu jatuh. It's always fall. Okay? Ini adalah cara kita lakukan sesuatu. Macam motor ni sepatutnya laju. Tapi disebabkan duduk belakang, siput ni, dia terpaksa jadi lambat. Okay? Kemudian kita ada perasaan. Our feeling. Perasaan daripada rasa. What will we feel? Contohnya rindu. You miss someone. Kita sayangkan seseorang. Okay? Love. We feel doubt about someone. Contohnya saya rasa dia ni nak datang rompak rumah. I have that feeling. Contohlah. Segan. Shy. Suka. Like saya suka makan ayam. For example. Gembira means happy. Like this. Sedih. Like this. Cinta also like love, but cinta is only for your partner. You cannot cinta your parents or your siblings, but you can love them. Sayang, only sayang. Marah, that means angry. Benci also is part of perasaan. Okay? This is what you feel inside. Itu adalah perasaan. Kemudian yang last but not least, kita ada panca indera. Panca ialah lima. Okay? Panca maksudnya lima, iaitu panca dalam bahasa Jawa. Panca lima indera is our sense. Sebab tu kita boleh panggil panca indera. Lima indera kita. Yang pertama kita ada perkataan sedap, manis, cantik, buruk. Di mana semuanya is referred to this. Mata. Our eyes. Okay, mata kita selalu nak tengok apa? Selalu nak tengok benda yang cantik. Tak nak tengok benda buruk. Nak tengok lelaki kacak. Nak tengok perempuan comel. Nak tengok baju cantik. Jadi mata kita akan lihat benda yang cantik, benda yang buruk. Okay, kemudian kita ada hidung. Apa fungsi untuk hidung? Apa function untuk hidung? What's brief in my life? Nafas? Nafas? Nafas kan? Nafas, okay. Satu lagi untuk bau. Like, kita nak sniff something, kita nak bau sesuatu yang wangi. Okay? Menghidu lah. Bau. Kita nak hidu. Okay? Jadi, mata untuk melihat, hidung untuk menghidu ataupun bau. Kita akan bau sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum. Kita tak suka sesuatu yang busuk. Okay. Kemudian kita ada tangan. Apa fungsi tangan? Selalunya kalau panca indera, tangan mesti yang kita lupa. Tangan ni adalah untuk sentuhan. Okay, di mana kita akan sentuh meja, contohnya. Contohnya ni lah, handset kan. Okay, atas ni kita rasa licin. Okay, bawah ni kita rasa kasar. Macam pergi kat jalan, kita akan rasa permukaan tu batu-batu. Kasar. Jadi, untuk tangan, kita more to, okay, kita nak sentuh. Kemudian kita ada, ni, lidah ni.
Apa gunanya lidah? To taste. Ah, untuk merasa. Apa rasa yang kita ada? Manis. Manis. Pasir. Pasir, okay. Wait, that's sweet and salty and pedas. Pedas, okay, good. Yeah, I don't know how to say the other one in Malay. Okay. Lagi ada lagi tak, Venus? Sour. Ah, sour, betul. Zuzin kata pahit, satu lagi bitter. Okay. Sour is masam. Thank you so much. And Zuzin kata pahit. Pahit mean bitter. Selalunya yang selalu orang lupa mesti pahit. Pahit ni orang selalu lupa, bitter. Okay, jadi ada lima. Masam, manis. Masam, manis, masin, pahit, pedas. Ada lima. Itu untuk kegunaan lidah. Kemudian kita ada yang terakhir, telinga. Apa guna telinga? Untuk mendengar. Okay, kita nak dengar sesuatu yang bising tak? Tak nak. Kita nak dengar sesuatu yang sunyi. Sesuatu yang sedap, dengar. Kalau dengar lagu tu, nak dengar yang sedap sahaja di telinga. Okay, function dia untuk mendengar. Okay, kita juga ada beberapa kata, contohnya macam bersih, selesa, tenteram. It's combination of two sense. Okay, two sense maksudnya macam bersih. Bersih kita guna mata untuk kita tengok. Kita tengok rumah ni bersih. Cuba hidu, bau wangi ke tak? Kalau bau sedap, tenteram. Bau dia sedap, wangi, jadi kita boleh tahu rumah itu bersih. Okay, selesa. You want to feel comfortable. Okay, sentuhan. Dan juga apa? Comfortable, rasa. Dan satu lagi, hidup. Sebab kita nak kena ada bau yang sedap lah. Tak adalah yang bau yang tak menyenangkan. Tenteram, mata dan juga telinga. Kita dapat lihat di bukit, oh sangat tenteram mata kita, nampak hijau je. Telinga kita dengar bunyi-bunyi alam sahaja. Okay, that one is tenteram. So basically panca indera based on our five sense. Yes, Elina, correct. Okay, sebab tu panca maksudnya lima. Indera is our sense. Sebab tu kita panggil panca indera. Ada tak yang ada enam sense dekat sini? Six sense. Mungkin ada? Mungkin tak ada? Okay. You wish. Okay. Jangan. Nanti kena. Okay. Dan untuk golongan kata yang terakhir, kita ada kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas adalah kata yang bersifat heterogen, di mana tidak boleh menjadi inti dalam mana-mana perkataan. Dia hanya menggabungkan ataupun menyedapkan lagi ayat. Tentulah. Untuk fasa-fasa utama ni, kata tugas ni biasanya dia akan ada macam tadi ayat kita. Adik sedang membaca buku. Kita ada perkataan sedang. Fatima sangat cantik. Okay. Dimana kata tugas ini, ini adalah kata tugas tapi ini adalah kata tugas iaitu kata bantu. Ini ialah kata penguat. Okay. Dimana kata ini tidak boleh menjadi inti kepada frasa. Tadi kita hanya ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa seni nama. Kita tak ada frasa bantu. Kita tak ada frasa penguat. Okay, disebabkan oleh kata ini sebenarnya ia memberikan maklumat yang lebih kepada ayat tersebut. Kita nak tahu. Adik membaca buku. Okay. Kita bila kita tambah sedang, masa kita tahu itu adalah lakuan yang sedang berlangsung. Adik sedang membaca buku. Kemudian Fatimah sangat cantik. Kita tahu Fatimah cantik, tapi antara banyak-banyak yang cantik ni,
ada Fatima, ada Karen, ada siapa lagi, ada Chi, kita ada Rachel. Siapa yang paling cantik? Fatima sangat cantik contohnya. Jadi kata-kata ini sebenarnya dia membantu untuk memperjelaskan lagi ayat. Tapi tidak boleh menjadi pasal utama dalam satu-satu ayat. Okey, untuk kata tugas kita ada empat jenis, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, prafasa dan pascafasa, dan kita ada pasca kata. Pra ni maksudnya duduk kat depan. Contohnya, oh, aduh, aduh sakitnya kakiku. Oh, kamu ke yang telefon? Contohnya, duduk kat depan sebab dia pra. Okay. Dia pun sama juga sebab dia pra, di depan frasa, pasca di antara ataupun belakang. Kemudian dia pun ada pasca kata, di belakang kata. Ingat tak saya pernah bagi yang ini? Bunyi, kata, frasa, klausa, ayat. Hierarki bahasa Melayu. Daripada bawah, dia terus pergi naik atas. Okay. Kata penyambung ayat ni, dia menyambungkan dua ayat. Ayat satu dan ayat dua. Untuk praklausa, dia duduk dekat bahagian ni. Maksudnya depan klausa. Okay. Kemudian prafrasa, dia duduk dekat sini. Kemudian kita ada pasca kata. Jadi setiap baris, setiap hierarki ataupun setiap kata tingkat, dia ada kata-kata dia tersendiri. Di sini ada kata prafasca. Dekat sini kita ada prafasa dan juga pascafasa. Di sini kita ada praklausa dan sini kita ada penyambung ayat. Okay. Saya ada explain dalam video yang saya masukkan dalam nota minggu yang ketiga kelas yang kedua. Sebab kita backdated satu minggu kan. Kemudian cuba tengok video dekat situ untuk kata tugas supaya anda faham. Sebab bila nak jelaskan kata tugas ni, dia ambil masa yang sangat lama jugalah. Okay. Jadi kata penyambung ayat, kita ada dua jenis, iaitu kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Ingat, kita nak hubungkan dua ayat. Nanti saya tunjuk. Kita ada hubung pancangan relatif, komplimen dan juga keterangan. Praklausa, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenda, kata pangkal ayat. Kata perintah ni kenal pasti tak? Dapat kenal pasti? Ingat daripada jenis ayat perintah. Kata prafrasa dan juga pascafrasa, kita ada kata bantu, kata penguat yang tadi kita tengok. Kata penegas, kata nafi, kata pemberi. Kata sendi nama, kata arah dan juga kata bilangan. Nampak tak kata sendi dekat sini? Kata sendi inilah yang diangkat menjadi frasa sendi nama. Contohnya di, ke, daripada, dari, kepada, itu adalah kata sendi nama. Kita ada fasca kata, iaitu kata penekan dan juga kata pembenda. Ini adalah explanation for it. Untuk kata penyambung ayat, kita nak gabungkan ataupun kita nak hubungkan dua ayat. Ayat yang pertama contohnya. Okay. Saya bagi ni. Contoh dia kita ada dan atau serta. Sambil. Yang ni tak, sambil L. Lalu tetapi malahan kemudian. Okay, contohnya. Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Sebenarnya ini ayat satu. Okay. Ini ayat pertama. Ini ayat yang kedua. Aminah mengemas rumah, okay, ibunya membasuh kain. Disebabkan kedua-duanya boleh gabung, jadi kita letak dan. Maknanya setara ataupun dia kemas rumah dengan membasuh kain ni dalam kategori mengemas rumah kan. Jadi sebab tu kita guna dan. Tetamu itu bangun lalu turun ke serambi. Okay, tetamu itu bangun, lepas tu dia turun. Jadi ini ayat pertama, ini ayat kedua. Ayat pertama dia, tetamu itu bangun. Ayat yang kedua, tetamu itu turun ke serambi. Okay. Jadi ayat satu, yang ini ayat yang kedua.
Dan ini ayat yang kita gabungkan semua sekali. Nampak tak? Sebab tu kita panggil ayat penyambung atau penyambung ayat kata hubung. Nah, kita ada ayat pertama dan kita ada ayat yang kedua. Boleh tak cuba buat ayat yang ketiga? Empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Okey, cuba cari ayat pertama dan juga ayat kedua untuk soalan ataupun ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Boleh letak di bahagian chat. Ayat yang ketiga, mereka mungkin ke Johor, ke Johar. Johor, oh. Okay. Sorry. Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. Ayat dia, mereka mungkin pergi ke Johor, mereka mungkin pergi ke Perak. Okay, bagus. Ayat yang ke-4. Pecahan dia, ayat pertama, ayat kedua. Dapat tak? Bukan Ali saja yang pemurah, malahan anaknya juga dermawan. Okey, Ali pemurah, anaknya dermawan. Okey, bagus. Mak lulus ujian itu tetapi adiknya gagal. Apa yang kita boleh pecahkan? Okey, Ahmad lulus ujian itu, adiknya gagal ujian itu. Okey, bagus. Tadi nombor berapa? 5. Okey, yang ke-6. Ia berkata-kata sambil merenung wajah temannya. Betul. Ia berkata-kata, ia merenung wajah temannya. Bagus. Okey, wanita itu memeluk anaknya serta membelai rambutnya. Wanita itu memeluk anaknya, wanita itu membelai rambutnya. Okey. Correct. Bagus. Jadi kita guna satu je wanita itu. Dan soalan yang terakhir, sampah itu dipungutnya kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Sampah itu dipungutnya, sampah itu dimasukkan ke dalam tong sampah. Ya. Yeah. Bagus. Tepuk tangan. Okay. Good. Jadi, anda tahu dan dapat kenal pasti bahawa ini adalah ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Okay. Kemudian kita ada kata hubung pancangan, iaitu kata hubung pancangan pun menggabungkan ayat. Ingat tak kata tunggal? Apa itu jenis kata tunggal? Jadi, untuk ayat yang kita tengok tadi, sorry, saya balik pada ni. Ini adalah bentuk ayat majmuk. Okay. Ini adalah bentuk ayat majmuk. Kalau tadi kita tengok sampah itu dipungutnya, sampah itu dimasukkan ke dalam tong sampah. Okey, itu semua adalah bentuk ayat tunggal. Apabila kita gabung, kita guna kemudian serta sambil, dia jadi bentuk ayat tunggal. Bentuk ayat majmuk. Iaitu bentuk ayat majmuk gabungan. Okey, kemudian kita ada bentuk kata hubung pancangan di mana ada 3 jenis, iaitu yang means relatif, dia relate antara ayat 1 dan ayat 2. Kata hubung pancangan komplement, bahawa dan juga untuk. Kata hubung pancangan keterangan yang kita pakai yang di sini pun kita mahu gabungkan 2 ayat menjadi 1. Okey, sama juga konsep dia macam tadi. Dan kita ada praklausa, di mana ayat praklausa kita ada banyak ni. Terjadi pula. Okey. Di mana untuk praklausa seperti saya kata tadi, dia duduk kat depan. Dia kata seru. Aduh, cheese, celaka, wah, aduhai, amboi, oh, eh, sabas. Kata seru. Kata seru ni, kalau awak kaji jenis ayat, awak akan jumpa jenis ayat seruan. Di mana jenis ayat seruan akan ada tanda seru kat belakang. Tapi sebenarnya di hadapannya, dia ada kata seru macam ni lah.
aduh, cik, celaka. Sebenarnya kata seru ni kita guna untuk ekspresikan diri kita. Apa yang kita rasa. Kita rasa sakit. Kita sebutlah aduh. Aduhai. Okay, kita marah. Ha, kita marah bawa kereta, tiba-tiba orang masuk simpang macam tu je. Cik, celaka. Ha, untuk ekspresikan kita punya marah. Kata tanya pun begitu. Dan seterusnya, saya ada letak dalam video, boleh boleh go through the video, kemudian kita boleh jumpa dan juga boleh bincang. Bila masuk dalam iPad dia lari-lari. Nanti kena tengok balik. Okay? Ada apa-apa soalan tak? Rasa boleh go through mana? Boleh go through kata tugas sendiri tak? Cuba dulu tengok video, tengok bagaimana. Kalau masih ada kekeliruan, nanti boleh tanya. Jadi seperti yang saya bagi tahu, sampai sini saja soalan exam yang akan keluar untuk midterm. Setiap orang akan ada satu cubaan, one attempt only for 1 hour, 40 question for each. Okay, 40 soalan. Okay, cuba dulu nanti kita tengok. Kalau tak faham, kita boleh cari masa untuk kita explain dalam kelas. Okay, cuba tengok video tu. Dan sebab dalam video tu saja kata tugas saya dah masukkan untuk explanation. Tengok sekali nota supaya, sebab saya takut nanti ada terlindung dengan gambar saya. Okay, ada soalan? Esok pagi kita boleh buat kelas macam biasa? Ataupun awak nak ada masa untuk membaca? Macam mana esok? Nak ada masa untuk membaca ataupun kita boleh buat kelas macam biasa? Okey, Dani kata masa untuk membaca. Yang lain macam mana? Kalau you nak masa untuk membaca, masa dalam kelas, boleh, tak ada masalah. Saya tahu belajar pada rumah ni, actually you not like spend all the time duduk dekat rumah dan membaca. Sebab sometimes pun mak minta tolong buat tu, buat ni kan. Kemas rumah sekejap, tengok adik kejap. So jadi banyak masa jugalah yang di-spend untuk keluarga kan. Jadi kalau nak ada masa untuk membaca, saya akan bagi esok dan kita boleh postpone kelas untuk esok. Kalau nak buat kelas boleh, tak ada masalah, saya okey sahaja. Boleh buat tak? Okey, saya buat poll. Kejap ya. Okey. Last hari Selasa. Untuk berapa bulan? 26. Okey. Saya save. Saya okey. So ikut majoriti, I'm fine with anything. Kalau masa untuk masa, kena masuk kelas ke? I think this is both option. Tak ada kalau masa untuk membaca sendirilah. Tapi I will be here
kalau ada apa-apa untuk awak nak tanya. Kali buat poll dia kata you are logged in from another. Sebab saya ada dua device dia tak nak baca. Okay, never mind, tak apa. Okay, macam ni. Kalau ikut semualah. I'm okay. If you want to have class, boss also can. How about the rest? Kita ada 46 orang. Saya takut nanti 46 next vote. Ya. Yeah. Saya tengah nak buat pool tapi dia kata your pooling session is inactive. Okay, so kalau awak tengok ada reaction kat bawah. Ya. Yeah. Tapi itulah pool dia. Okay, let me try to left the meeting first for one. Okay. Dia dah buat pool tadi tapi dia tak nak keluar. Pool. You are logging from another device. Your pooling session is inactive. I think that the best lah. Maybe we can use the thumbs up. Okay. Give a thumbs up, go to reaction and give a thumbs up if you want to have a time to read tomorrow. You want to have your own time. Okay, mostly wanted to have your own time. So, thank you so much. Kalau macam tu, esok I will be here if you want or you need something for clarification. Just come into the Zoom and I will be here and also I will entertain you. Okay, we buat macam consultation hours lah like that. Okay? Okay, I think that's all from me. Thank you so much everyone. Good luck for your midterm. Kita jumpa esok kalau siapa yang nak buat consultation. I will be here in the same room from 8:30 to 10. Okay, thank you everyone. Have a good day. Bye-bye. Bye, Miss.